Provinsi Riau mengalami penurunan produksi beras akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri. Hal tersebut menjadi perhatian anggota DPR Komisi 4 Effendi Sianipar dan DPW LDI Riau. Untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan, anggota DPR RI Komisi 4 Effendi Sianipar didampingi oleh Ketua DPP LDI Prasetyo Sundaryo meresmikan UB Rizki Barokah. UB ini merupakan binaan DPW LDI Provinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut, Effendi Sianipar mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Effendi, lahan pertanian harus dapat dipertahankan dan bila perlu terus berkembang dan berkesinambungan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan bantuan pada kelompok-kelompok tani. Effendi dalam acara tersebut melihat pemanfaatan pertanian berbasis teknologi informasi yang digaungkan DPW LDI Provinsi Riau. Satu langkah ke depan udah lebih maju lah LDI daripada konsep pemerintah. Ya, karena pemerintah masih konsep mekanisasi pertanian, sedangkan di sini kita ada konsep IT. Karena apapun IT itu sangat penting bagi satu keberlanjutan, sehingga ini sangat kita sambut baik, nanti akan saya perjuangkan di DPR, dan saya telah ceritakan ini kepada gubernur. Gubernur terheran-heran dan minta ketemu dengan LDI. Sementara itu, Ketua DPP LDI Prasetyo Sundaryo menyampaikan, ketahanan pangan merupakan salah satu dari 8 aspirasi dalam Rakernas LDI. Ketahanan pangan bersama pemanfaatan energi merupakan kunci kedaulatan sebuah negara. Prasetyo berharap, Riau di masa mendatang mampu mendukung kedaulatan pangan nasional. Jadi komunikasi dengan masyarakat itu bisa nasional. Dan kebetulan Riau di Komisi 4, jadi bisa tatap muka dengan warga kita yang petani, sehingga nyambung antara kebutuhan dan solusi bisa di atas bersama. Terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pertanian, Ketua DPW LDI Provinsi Riau Imam Suprayogi menyampaikan, LDI sudah melaksanakan Eco House, Eco Pesantren, dan Eco Masjid. Di bidang ketahanan pangan, LDI bersinergi dengan Bulog Divre Riau dan DPR. Salah satu semboyan Smart City itu di dalamnya yang paling penting itu smart farm. Manakala smart farm ini belum terpenuhi, artinya syarat menjadi smart city itu sebenarnya belum menjadi bagian integrasi daripada smart city. Kemudian yang kedua, kami sudah berpikir 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Dengan harapan kita berbasis IT ini adalah anak-anak muda akan tumbuh rasa mencintai terhadap pertanian yang sudah berbasis kepada IT. Bersamaan dengan program pertanian berbasis IT, UB Rizki Barokah diharapkan dapat membantu pemerintah memperkuat ketahanan pangan, mempermudah serapan produksi ke para petani, dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pertemuan itu diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan produktif antara ormas dan pemerintah. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.